jumpa lagi Sobat Jalan-Jalan Go. Jadi ini kan sudah semakin mendekati Imlek ya, di mana-mana khususnya itu mall yang di Jakarta itu pada lomba-lomba itu punya pertunjukan barongsai tonggak. Nah, di video kali ini saya mau ngajak kalian nonton barongsai tonggak yang ada di Puri Indah Mall. Barongsai tonggak ini dipersembahkan oleh grup Kong Ha Hong. Jadi Kong Ha Hong ini udah terkenal banget ya, dia udah 5 kali juara dunia. Jadi pertunjukan ini boleh dibilang udah kelas dunia guys. Nah, setiap kali pertunjukan sebelum dimulai itu mereka pasti cek dulu ya untuk tonggaknya, untuk memastikan keamanannya. Karena kan memang nih tonggaknya kalau udah selesai show dibiarin gitu aja di mall ya. Lalu setelah itu biasanya mereka melakukan test drive ya. Jadi keselamatan dan keamanan itu nomor satu. Nah, kalau ini mereka lagi pasang makanan guys. Jadi ceritanya makanan ini nanti akan dimakan oleh si barongsai. Ya, yang akan main nanti adalah tim dari Kong Ha Hong yang artinya Yayasan Marga Wang. Tim barongsai kami telah 5 kali mendapat juara satu dunia. Kita selalu ikut kalau ada perlombaan-perlombaan di mana saja, di Malaysia, di Cumpo, dan tempat-tempat. Kalau untuk internasional, kita selalu diundang dan kita ikut. Keistimewaan dari tim barongsai kami tidak membedakan suku, agama, dan ras. Pemain kami ada yang agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, semua ada. Bahkan ada salah satu tim, dua-duanya ibunya adalah Indonesia, ayahnya dua-duanya Chinese. Dan yang satu agama Buddha, yang satu agama Kristen. Dan ada lagi pemainnya yang depan agama Islam, yang belakang Katolik. Jadi tim barongsai kami betul-betul tidak membedakan suku, agama, dan ras. Siapapun boleh ikut berlatih di tempat kami. Kami melatih.
pimpinan saya kami yang bernama Kong Hahong yang artinya Yayasan Marga Huang. Jadi kami masih sama seperti Huang Fei Hung. Orang tua kami memang berasal dari satu kampung sama Huang Fei Hung. Silakan. Jadi tidak membedakan suku, agama, dan ras. Lihat barongsai main mata sama para penonton. Thank you.
Islam dalam saya. Itulah tadi permainan barongsai dari yang pertama, Om Aho, yang artinya Yayasan.